aku lagi cari aturan supaya bisa sampai 2019 selesai rumah perdanya, paham gak? Kandong semua boleh, angkai yang mana boleh, ini mau ibu buang sampah di tanah ibu bayar saya, tau gak? Gak mau tau, jawab ini apa bos BPK? Lu kira gua takut? Saya mau bantu anda, paham gak? Aku lagi cari aturan supaya bisa sampai 2019 selesai rubah perdanya, paham gak? Paham gak sekarang? Makanya lain-lain gak usah masuk sini lagi, gak jelas kalau gitu. Sama kayak Tempo, mana dia Tempo? Baru kami berharap bahwa makanya jangan gunakan kalimat mana janji anda. Saya tidak suka anda bilang mana janji anda tidak boleh keluar kalimat tadi. Ngerti gak? Saya ngomong jujur, ibu paling gak boleh. Catat namanya, saya catat semua. Ibu paling, kalau udah ambil uang dulu baru belanja. Catat semua telepon, saya foto tokonya semua, kita penjarain. Catat tokonya semua sama dia semua, penjarain aja. Putusin kontrak sama mereka, dia gugat-gugat saja. Biar mampus 200-500 pegawai yang lain, gak usah kerja. Kalau kamu jadi gubernur, ajarin saya sekarang. Saya dengerin, ayo. Mau jadi apa coba? Kalau kamu jadi gubernur sekarang, jadi saya, ajarin. Lu kalau lebih pintar dari gue, ngajar gue sekarang. Gue dengerin, kasih tahu saya. Ayo, ngomong. Gue bukain baik-baik semuanya seperti apa. Kayaknya kita sedang live, Pak. Gak apa-apa, dia orang tahu yang baik. Gue bilang, kita lihat begitu. Kemudian baik apa, kotoran? Silakan. Nanyanya itu agak konyol gitu, kadang-kadang gitu loh. Macamnya agak konyol, saya ngomong jujur aja. Ini live, ya saya kan bukan ahok, saya kan gubernur. Kalau kita gubernur, pemerintah takut dengan ancaman seperti itu, ya bubarin negara. Ya saya tegaskan sekali lagi, siapapun melawan konstitusi di republik ini, akan kami lawan. Orang hamil pun, cacat pun saya seret keluar. Kalau main-main sama saya. Karena saya ini tiap hari pecat orang puluhan, sebagai PNS. Ke saya, lu mau jungkir baik tetap gua jadi gubernur lu. Santai aja.